Muka hang mulu. Halo pemirsa, kali ini kita akan coba melihat proses penjaringan ikan pemirsa. Yaitu dengan cara sedikit ganggu pergerakan air ataupun dengan cara mengusir. Soal ini merupakan kolam cukup lama rasa yang tidak berfungsi. Saya ada sebagian masyarakat juga yang mencoba memancing ikan di daerah sini dan hasilnya lumayan banyak rasa. Lumayan banyak. Nah, kita kali ini akan coba melihat proses penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Terus saya coba jalan ya sekitar kolam. Soalnya kolam ikan yang sudah lama tidak berfungsi, Rosa. Soalnya saya baru pertama kali kemari juga. Karena kondisi cukup ngeri-ngeri sedap, Rosa. Takutnya malah ada biawak. Soalnya merupakan semak belukar, Rosa, ataupun rawa. Nah, sebagian dari mereka coba mengusir ikan dari sisi sebelah kanannya, Bro.
hingga terfokus pada titik jaring yang telah dibentangkan. Nah, kita di sini nggak sendirian, Mas, ada temani dengan teman-teman kita juga nih. Nah, tapi kalau ada ikan ini cukup cukup banyak nih, Mas. Berhubung ini merupakan daerah yang jarang ya dilalui masyarakat juga. Masa kita coba ganti posisi, Rumsa. Takut malah kecepretan air juga kita nih. Anak memerah. Mengantung. Kau kawasan. Ini nak kaglung dia, kan? Aku muat lah. Nanti rawak buat ni ancak je beg lu. Dia kepo ah cok ju. Mak bergerak ah bel dia. Bapak lompat ah.
Bye. Muka orang mulut. Vamos.